Pip. Karbon ya, karbon. Karbon tekstur pip. Ayo guys, kita hunting stiker Scotland-nya di sini. Ini di kawasan Pasar Pagi, SMK. Kita masuk dan langsung menuju ke lantai 2. Apa namanya yang hitam tapi karbon ya, karbon, karbon tekstur pip. Di sini banyak dan bervariasi motif Scotlight-nya, jadi kita bisa milih sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Harganya pun bervariasi, ada yang 16.000 per meter, ada juga yang 30.000 per meter, gantung daripada bahan Scotlight itu. Nah, gue udah dapat nih apa yang gue butuhkan. Sekarang saatnya kita caps, 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 caps. Oke, sekarang kita mulai. Di sini gue akan memasang Scotlight pada casing filter atau penutup filter pada motor ini. Jadi untuk mempermudah dan bisa kena secara keseluruhan tertutup Scotlight, maka gue buka dulu. Kita bersihkan dulu ya guys, body yang akan dipasangkan Scotlight-nya. Kemudian lakukan pengukuran sesuai dengan panjang dan lebar body yang akan kita scotlight. Potong stiker sesuai dengan body scotlight yang sudah kita ukur. Agak lebihan dikit ya, agak lebihan banyak juga sih nggak apa-apa, agar supaya kita mudah saat memasangnya. Ketika stiker sudah menempel, kita awali dengan permukaan yang paling atas. Lakukan secara perlahan dan teliti, jangan sampai ada gelembung udara yang masih tersisa di dalam bodi yang akan kita tempelkan Scotlight ini. Terus kita tekan-tekan dan kita urut-urut. Ketika sudah sampai pada samping bodi permukaan, kita gunakan alat bantu korek api atau bisa juga dengan hand dryer yang panas agar lebih mudah saat pemasangan. Kita bakar, kemudian kita tarik, kemudian langsung kita urut dengan jempol kita. Lakukan hal ini secara berulang-ulang sampai selesai pemasangan bodi motor ini.